So dia berada di aras C, aras C bangunan KL Convention Center. So susah sikit lah nak cari park mula-mula. Kita orang pusing-pusing 2-3 kali tak jumpa-jumpa parking. So bila tanya kat park guard di bawah convention center tu, baru dia bagi tahu parking sebenarnya kat tepi tu je. Mana? Bukan kalut.
Ikan kanoy. Cantik ikan tu, apa? Warna black. Warna black tu cantik je. Kalau kita masuk terowong. Oh, tu syak. Oh, tu besar ni. Mama, ada kala. Oh, tu. Ikan ni sedap ni. Oh tu tu lagi tu tu kena sepak. Oh banyaknya dekat rumah tu kakak. Oh banyaknya. Ni kalau masuk ni habis kena makan. Oh, laju tu. Dia kejar. Dia tengah makan. Oh, dia makan ikan. Oh, tengok tu ada kapal. Nampaklah kapal. Oh, banyaknya stingray. Oh, tu lagi. Banyaknya. Oh, ni ada darat. Oh, dia tengah makan ni. Tengok mata dia macam Ultraman. Tu tengok tu orang tu menyelam. Menyelam dengan tetap mak. Dia pergi makan aku tau. Okay.
Rabu dan juga Sabtu tepat pada pukul 3 petang. Ini kerana ikan jerong mempunyai sistem penghadaman yang sangat perlahan dan juga para awan. Mungkin sebentar lagi kita ada tips kamu kan? Mana? Coral? Ah, ni seahorse. Seahorse kan? Nampak tak? Seahorse. Welcome to Atlantis. Ini satu RM1 je. Mana senyuk? Kan? Mereka? Kan mereka? Jam? Akak mereka? Ni je ambil jam ni, ni dah ya. Thank you.